Halo semuanya. Ada sisi, ada respon lagi. Oh, kamu ya, baca okay. Komen dari netizen. Dan respon ya. Oke. Okay. Baca dari siapa? Dari Nur Fai. Dua hari lalu. Nuka, pertahankan terus penampilanmu yang melting ini. Semoga bisa terus ningkatin kualitas suaramu, amin. Hingga juri dan seluruh Indonesia terpukau, amin. Semangat belajar terus, amin. Semoga bisa masuk ke 6 besar, amin. Terima kasih banyak buat Nurfai. Ini doa sih. Ini apa, senang banget dapat apa sama kayak gini. Pokoknya terima kasih banyak, minta doanya terus, minta dukungannya juga. Semoga bisa apa ya, tampil yang selalu maksimal dan ya semoga ya. Pertahankan terus penampilanmu yang melting ini. Oke, siap. Terima kasih banyak Nur Fai. Bye bye. Komen dari Twice Zuyu. Mirabet suaranya bagus banget, enak, adem, mistis, gaib. Gaib in a positive way. Selalu thought dan nunggu performance-nya. Enggak pernah jelek penampilannya. Harus minimal banget 7 besar ya AB, kalau bisa lebih dan lebih lagi. Yuk vote Mirabet. Thank you Twice Zuyu. Kayaknya pertama kali dibilang gaib. Gaib dan mistis. Thank you so much. Senang banget dukungan dari kamu. Kok terus biar aku terus lanjut di sini ya. Iya, ini ada Ade Irmawan. Semangat untuk AG di Idol musim ini. Cuma dia yang mantap di genre rock sama jazz. Semoga masuk 4 besar. Wah, terima kasih. I love you, Ade Irmawan. Sukses selalu buat kehidupan kamu juga. Mudah-mudahan kita sama-sama sukses. Kamu doain aku doain kamu ya. Dari Kacamata Nafisa. Love you sama Kak Novia, beneran. Aku sama Kak Novia cuma beda 1 tahun. Kak Novia peserta yang menurut aku paling bagus attitude-nya. Terus dia juga menghargai gitu sama peserta lain, jadi suka banget. Masa sih? Alhamdulillah. Makasih banyak ya Kacamata Nafisa. Jangan lupa vote. Dari Muhammad Deputra. Halo Muhammad Deputra. Hal ini cantik banget, suka sama kocak dan kakaknya. Semoga lolos kakak gue. Biar aku ada alasan untuk nonton Idol B, pengen lihat Mali ini bertiga kocak. Oh, siap banget sih aku buat kamu ketawa terus. Oke, okay, I love you. Jangan lupa vote aku terus. Yeah. Indonesian Idol Season 10. Sukses! Itulah kekuatannya dia.
banget juga lagu ini. Ih, keren. In spite of the ache, now will rise. Kita harus nyintain diri kita sendiri. Kalau misalnya kita gak bisa cintain diri kita sendiri, gimana kita mau mengampuni? Kayak gimana cara kita bisa mau supaya balik keadaannya kan? Kita juga harus kenal diri kita sendiri juga. Apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita galau juga. Jadi kalau misalnya kita kenal diri kita sendiri, pasti kita tahu bagaimana cara kita buat kita senang. Aku rise up, jadi kayak itu kan kayak bling bling gitu ya, kayak princess gitu kan aku tadi panggung kan guys, ya kan? Ya enggak? Percana ya. Terus itu jadi kayak biar kan itu rise up, jadi biar aku terlihat di panggung itu yang benar-benar aku rise up gitu loh, kayak aku bangkit gitu. Itu sih konsepnya. Dan okay guys, aku mau perjelaskan kepada kalian semua yang kemarin kenapa nanya, itu malam ini kenapa sih ganti baju, kenapa dia mulus sih yang ganti baju? Enggak aku aja yang ganti baju gitu. Ada Kak Abe, ada Ainun, dan lain-lain juga ganti baju, enggak aku aja. Nah, kayak sekarang gitu, nah tuh ganti baju. Jangan gini mulu. Ganti baju aku, itu karena... Oke, kamera yang 3, 2, 1. Aku jelasin ya, tadi kan aku opening. Aku jadi yang pertama. Aku gak mungkin ganti baju setelah aku nyanyi Idola Indonesia. Jadi aku pakai baju yang tadi, terus akhirnya aku ganti ini karena nanti aku akan ribet gitu loh. Jadi aku ganti ini gitu. Kemarin soalnya banyak yang nanya, kenapa sih Malini ganti baju? Kenapa Jarovarts Malini bajunya hitam terus akhirnya ganti baju? Iya, karena gak mungkin dong aku nyanyi Idola Indonesia itu panjang terus aku loncat-loncat kayak gitu. Gitu. Generasi 90-an Ziv ini iya. Lagu terkenal. Iya, aku iya benar. Apa sih kayak aku 90-an? Enggak, aku 2000. Tapi aku tetap apa ya? Masih ada yang enggak tahu lagunya enggak? Gua baru tahu. Aku baru tahu. Aku udah tahu, ya ampun. Oh iya. Tapi ini menurut aku versi baru banget dari Nuka. Zaman dulu banget ini. Kayak yang lupa versi La Luna dibawain Nuka udah kayak jadi single baru Nuka dong. Iya. Kau kini ku terluka. Satu-satunya teman cowok saya di sini tinggal Luka. Jadi dia anaknya rajin banget. Dia pagi bangun terus apa ngaji ya ngaji. Dia punya buku gitu. Alah, baik banget. Iya, jadi dulu itu ada aku nggak tahu itu benar apa enggak, tapi yang karena aku penyiar terus aku pernah dengar ya ada konspirasi di situ, jadi mereka pun nggak tahu kalau tiba-tiba suara gamelan itu ikut terekam di dalamnya, padahal nggak ada yang main itu, nggak ada yang mainin dan nggak ada pengen masukin gamelan juga, tapi tiba-tiba ada gamelan. Iya, dan aku dengar versi itu di pada saat aku siaran, aku juga baru tahu waktu itu karena cerita sama temen.
konsep dari style kamu malam hari ini tuh okay, apa? Saya akan menceritakan konsep style malam hari ini. Saya tidak tahu aslinya, cuman bisa dilihat putih. Ini warna apa? Coklat, krem, itulah. Terus dalamannya putih juga, ini warna apa ini? Ini hijau apa? Biru? Hijau kayaknya. Hijau, oke okay, hijau. Jadi ini konsep spontan. Nah, konsep spontan. Jadi dengan background putih, ya spontan. Spontan gitu. Background putih, ada coklat sama ada hijau. Jadi buat kalian yang mau coba warna-warni, cocok. Asalkan backgroundnya putih. Tapi kalau dari tadi penampilan kamu ada terkonsep nggak? Kalau untuk penampilan? Di untuk penampilan, konsep. Konsepnya lebih ke itu sih, maksudnya slow. Terus kan ini lagunya juga apa ya, patah hati. Terus juga mungkin lebih biar lebih sedih, terus dikasih dry ice. Terus ada backgroundnya tangan-tangan yang mencoba untuk menggapai tapi tidak bisa. Kayaknya seperti itu. Sebenarnya saya nggak tahu. Terus ada apa? Pokoknya konsepnya sendu sebenarnya. Sedih terus tentang gagal move on nggak sih itu? Apakah kamu lagi gagal move on? Tidak. Cuman kayak lebih mencoba untuk memasukkan diri ke dalam lagu itu jadi ya bisa sampai mungkin bisa jadi nonton aja walaupun setelah itu langsung kembali normal. Anjir, cantik banget, cantik banget. Sampai ngomong kasar. Datuina, wanna hawa sana, waktu yasu yasu. Sumpah cantik banget mama tolong. Gila. Gila Lofi cantik banget. Oh,
baju aku hari ini. Aku sekarang udah ganti baju, tapi aku mau ceritain dulu konsep yang tadi itu. Jadi ceritanya tuh kayak di Mesir-Mesir gitu, kayak di gurun pasir yang pakai baju yang coklat, terus yang ada temen-temennya, terus sama LED-nya juga, sama dancernya juga ada nari-nari yang timur-timur, kayak gitu sih konsepnya. Dan sekarang kenapa aku ganti baju? Karena tadi bajunya lumayan panjang banget, jadi takutnya keinjak atau keslimpet gitu. Terus tadi juga pas awal itu pakai baju ini dulu karena biar nyanyi Idola Indonesia-nya itu nggak keinjak-injak, jadi bisa buat dancing gitu. Jadi sekarang aku sudah pakai baju ini. Gitu deh. Grogi banget karena dia dilihat sama Kak Ariel Noah. Itu kan kesayangannya yes. Semua banget. KB cinta banget sama Kak Ariel. Karena dia berapa kali di dari Ellie, suspek tadi nyanyi terus karya-karya dari Peter Pan. Setiap dia latihan di kamar, aku ngedengerinnya dan selalu merinding gitu. Aku suka banget denger dia latihan. I came across tapi otak udangku itu kayak gak mau berhasrat yang lebih. Is this the place we used to love? Is this the cincin yang kayak Hotman Paris tuh kesayangan kita semua. Clavinova. Clavinova sama Grand Piano apa bedanya sih? Oh, ini bukan Grand Piano ya? Kalau Clavinova itu apa? Betul. Tubuhnya lagi sedang gak fit juga sebenarnya, tapi suaranya dia tetap stabil dan dia tetap konsentrasi untuk membagi konsentrasinya dengan bermain. Apresiasi. So why don't we go somewhere only we know. Aku suka banget di sini. Bohemian gitu deh, bohemian yang tadi aku pakai ya, ini udah ganti baju sih. Ini ganti baju untuk Rizal supaya lebih nyaman, soalnya tadi susah jalannya. Dan yang tadi sih dressnya aku suka banget, dia kayak agak
banget sih menurut aku. You're bad now, babe. Sudden I believe that if it rains, no. Everything comes second to the benzo. You're not even speaking to my friends, though. You know all my uncles and my aunts, though. Habis ini aku. To keep my picture posted by your bedside. Now it's in your dresser with the socks. Bajunya lucu ya, bacain. Salah lirik. Enggak, tadi aku nyanyi. You already said it cause I'm not around. Not around. You know I never meant to let you down. Kenapa sih Kak Ariel ganteng banget? Ih, gak usah gitu-gitu deh. Gue salah aku tuh, aku punya mama ganteng banget. Ya ampun, bilang orang ganteng kan wajar ya. Wajar kan, jangan bilang ganteng doang, kan gak naksir. Ya kali aku naksir. Tapi dia rambutnya hitam udah jadi gak kayak mama-mama lagi. Sam, ayo kita lihat Sam. Ayo kita lihat Sam. Iya, iya. Wah, should know. With wrong. I said I'm sorry but I waited too long. Wonder if you find some company. Gak bisa nge-rap. Cuma Sam yang bisa nge-rap di sini. Saya ngambil liriknya. Ini aku lihat Sam enjoy banget di panggung. Ini terenjoy dari panggung sih. Biasanya dia gak se-enjoy ini, tapi dia enjoy banget ini. Salut. Hai guys, jadi aku udah kelar tampil dan sekarang aku pengen ngomongin what's my outfit, yoi. Bahasanya keren banget ya, what's my outfit. Jadi karena aku sekarang lagi ambil outfit yang tema-temanya Jepangan, makanya kayak walaupun sekarang tuh, walaupun bajunya kayak kimono, kayak gimana, cuman di sini masih tetap ada bajai, terus di sini ada bajai. Dan kayak aku seneng banget sama baju ini, karena aku kalau misalnya aku kayak gini udah kayak samurai, bener-bener samurai ya. Terus kayak gini pakai kimono, dan bener-bener pas aku pertama kali coba ini kayak, aduh cocok banget, aku suka banget sama baju ini. Dan kenapa dikasih baju ini juga, karena kan dari grafis itu juga keren banget, karena grafisnya juga jalanan gitu kan. Jadi kayak bisa masuk ke mobil-mobil kayak gini juga. Dan yang aku seneng juga, ini juga warnanya aku juga suka banget gitu. Kayak dia berwarna, cuman dia juga ada campuran sama hitamnya, jadi dia gak terlalu mencolok, cuman keren gitu. Jadi aku suka banget sama baju ini. Dan kayak gitu-gitu terus. Lah,
gini. Karyawan di hotel yang nonton ini, kalau ketemu sepatunya Kak Zwingli, tolong ditaruh di resepsionis. Bisa tahu diminta di resepsionis. Iya. Bisa tahu. Ini nomor enggak jelas banget ya. Masih ada. Tapi karena barangnya bagus bisa aja di show. Susun. Enggak boleh gitu. Maaf, maaf, Mama. Kamu siapa yang ngajarin, Mama? Ih. Mama macam apa kayak gini? Kenapa aku pernah brojolin dia? Saksikan terus Idol Bay setiap hari Jumat jam 5 sore hanya di YouTube official RCTI. Jangan lupa subscribe, comment, and like, and share. Bye. Saya Anang, pasti penasaran dengan video yang menarik. Selanjutnya pasti dari YouTube official RCTI ada di sini. Kamu mau lihat yang menarik ada di sini? Aku sih pasti yes. Makanya yuk klik subscribe sekarang juga.